faktor aku yang selalu begadang jadi bikin mata mirip jadi panda. Mirip jadi panda. Lagi sama aku Nasi Manung kali. Di video kali ini aku mau review skincare lagi lo guys. Jangan bosan-bosan ya. Sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku @akuerna, karena sebelum aku upload di YouTube, aku beritahukan dulu di Instagram aku. 2 minggu yang lalu aku udah review produk skincare dari Enpure. Dan sekarang aku ngelanjutin kepoin produk lain dari Enpure. Segitu penasarannya lo aku sama produk-produk dari Enpure ini. Nah, buat kalian yang sudah tonton video aku sebelumnya, pasti kalian udah tahu dong kalau Enpure ini punya dua series, yaitu Sika series dan Marigold series. Nah, buat kalian yang belum tonton, kalian bisa kepoin di sini ya. Dan jangan lupa nyalain anotasi kalian ya. Nah, kemarin itu aku udah review Clear Pad, sunscreen dan facial washnya. Dan sekarang aku mau review varian lain dari Marigold series, yaitu Enpure Marigold Eye Serum Power Concentrate. Dari kemarin aku selalu bahas perawatan wajah tanpa aku sadari kalau sekitaran mataku itu punya warna yang berbeda, terlihat lebih hitam. Karena aku sering begadang, bikin mirip jadi mata panda atau dark circle. Selain itu, kantung mataku itu sedikit ada kerutan, pokoknya kurang menarik atau benar-benar gak sehat. Karena kebanyakan skincare itu harus hati-hati biar gak kena daerah sekitar mata kita. Pokoknya butuh perawatan khusus untuk hal itu. Setelah aku kepoin, Enpure ternyata punya produk ini. Eye serum ini memang diformulasikan untuk merawat kulit di sekitar mata. Eits, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu yuk packagingnya. Seperti biasa, produk akan dikirimkan dengan box yang bertuliskan Enpure. Tapi kali ini kita nggak dapat flyer cardnya, hanya produk yang dilapisi rapih dengan bubble wrap. Tidak ketinggalan juga, produknya ini dilapisi dengan plastik fresh, jadi kelihatan lebih original dan aman. Dari boxnya ini berwarna kuning dove dengan emboss warna gold di logo Enpure, tulisan eye serum dan di bunga marigoldnya. Di boxnya ada keterangan berat, manfaat, ingredient, manufaktur, distributor, expired, BPOM-nya, dan barcode di bagian bawah boxnya. Sedangkan untuk produknya, simple banget guys. Hanya ada tulisan Enpure Marigold Eye Serum, barcode dan nomor BPOM, dan expired-nya saja. Eye serum ini berbentuk tub berwarna kuning dengan tutup gold berbahan plastik. Beratnya itu 20 mili ya. Aplikatornya berwarna gold juga dan berbahan stainless steel. Bentuk aplikatornya seperti ini sehingga memudahkan dalam penggunaan tanpa perlu menggunakan jari kita. Oke lanjut, jadi eye serum ini mengandung calendula dan kolagen hidrolisis yang sangat bagus untuk bagian bawah mata kita. Selain itu bisa membuat bagian bawah mata kita itu tetap terhidrasi, cerah, dan menghambat pembentukan kerutan di kulit kita. Eye serum ini diperkaya dengan beberapa kandungan unggulan, yaitu Calendula officinalis marigold flower extract, Eglena gracilis polysaccharide, Hydrolyzed collagen, multipeptide non-alcohol, Poria kokos extract, ceramide, dan gold. Dengan kandungan tersebut, eye serum ini dipastikan bisa mengurangi dan mengatasi garis halus dan kerutan, lingkar hitam atau mata panda, meningkatkan kolagen, menghaluskan dan melembabkan kulit di daerah mata, dan juga melindungi dari tanda penuaan
akibat sinar UV atau cahaya. Untuk cara pemakaiannya cukup mudah. Jadi pertama, kalian buka dulu tutupnya dengan cara ditarik ya, bukan diputar. Kemudian keluarkan serum secukupnya, lalu olesi di bagian bawah mata kita. Habis itu bisa sambil dipijat dengan gerakan setengah lingkaran atau juga bisa kena kelopak mata kita. Menurutku dengan bahan stainless ini, ketika kena kulit ada rasa rileks dan dingin. Oh iya, aku pakai eye serum ini hanya di malam hari ya. Awalnya aku kira teksturnya itu seperti serum pada umumnya, berwarna bening dan cair. Tapi ternyata teksturnya itu berwarna putih dan lebih kental ke creamy. Karena ini no fragrance, jadi tidak berbau ya. Tips dari aku, kalian bisa masukkan ke kulkas selama beberapa menit sebelum kalian gunakan, biar dapat sensasi yang lebih rileks, sejuk, dan dingin. Yang paling penting dari semuanya itu, eye serum ini sudah halal, BPOM, dan yang pasti sudah teruji secara dermatologis. Selain itu, eye serum ini juga bebas dari paraben, SLS, alkohol, dan mineral oil. Jadi, selama pemakaian 2 minggu, terasa banget perbedaannya. Kantung mataku yang hitam dan kulitku yang kendur di bagian mata terasa berkurang karena pemakaian eye serum ini. Karena kulitku itu agak gelap, mungkin kalian gak ngelihat perbedaannya. Daerah mata yang biasanya tidak boleh terkena skincare, sekarang sudah mendapatkan perawatan sendiri. Bikin terasa lebih lembab dan terlihat lebih cerah. Untuk kalian yang punya masalah sama dengan aku, kalian bisa cobain Marigold Eye Serum Power Concentrate dari Enpure ini. Kalian bisa langsung kepoin Instagramnya atau official store-nya. Linknya ada di deskripsi aku ya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Ajak teman-teman kalian untuk subscribe aku. Tunggu video aku selanjutnya. See you. Marigold, salah Enpure-nya. Yaitu Enpure. Kembali. Karena aku selalu begadang. Kau bisa diam gak? Jadi selama pemakaian 2 minggu meninggal. Daerah mata yang tidak boleh terkena skincare. Skincare. Iya gak sih? Siapa?